Halo semuanya, pasti udah gak sabar kan buat lihat penampilan para calon bintang dangdut di atas panggung. Eits, sebelum nonton, subscribe dulu channel YouTube KDMNC TV ya. Like, comment, dan share. Dan jangan lupa buat juga vote kontestan favorit kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga buat like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian.
Nilam. 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 Nilam, Nilam tetap di tempat. Nilam. Nilam boleh kembali lagi sayang. Ya. Ya. Langsung saja Bunda Inul. Bunda Inul. Wow. Oke. Nilam. Bunda Inul. Silakan Bunda. Saya mau tanya Nilam. Nilam, malam hari ini ready? Sebenarnya Nilam lagi sakit. Sebenarnya lagi sakit. Nilam siap jadi juara? Insya Allah siap. Nilam. Mungkin aku bisa bicara karena aku pernah ada di posisinya Nilam. Kondisi kesehatan kita tentu saja berpengaruh terhadap mental kita. Saya bisa merasakan bagaimana Nilam harus berjuang. Gak cuma berjuang untuk dirinya Nilam, tapi nama keluarga, nama daerahnya. Dan tentu saja ini beban berat untuk Nilam. Tapi aku kepengen Nilam, kamu lebih semangat lagi. Kita sayang sama kamu. Oke, gini ya nak. Sakit itu bisa kamu hilangkan ketika kamu membayangkan bagaimana orang-orang yang mendukung kamu yang ada di depan sana, bukan yang di depan sini ya nak ya. Yang ada di luar sana, di daerah kamu yang semua lagi nonton bareng. Itu bisa kamu hilangkan. Dan kamu bisa tampil maksimal malam hari ini. Jujur sebenarnya saya salut karena di awal-awal Nilam benar-benar bisa mengeksekusi dan saya bisa melihat bagaimana ekspresi dari kakak-kakak The Duta bahkan Mama Eri tadi aku ngelihat bahkan sampai bilang bahwa dia jangkau loh nadanya sampai di situ dia masih bisa jangkau gitu loh. Betul. Walaupun dengan bisa Danang sebenarnya bisa. Bisa. Gitu. Bisa. Tapi aku nggak tahu malam hari ini siap nggak siap dia juga harus siap karena. Ya. Menjadi juara itu memang berat. Prosesnya kamu sudah melewati cukup panjang malam hari ini pun kalian sudah juara. Tetapi bagaimana kalian mengeksekusi juara itu, juara satu itu bisa ada di tanganmu. Dan itu adalah tanggung jawabmu malam. Betul. Hari ini. Seperti yang sudah saya katakan bahwa Nilam tidak hanya membawa nama Nilamnya saja. Tapi ada nama keluarga, nama daerah yang dia bawa. Dan malam hari ini saya memberikan apresiasi tentu saja untuk Nilam karena apa? Dengan kondisi kesehatannya dia masih berusaha tampil maksimal dengan kondisi kesehatan Nilam yang padahal kemarin bahkan beberapa tim mengatakan sama kita bahwa Nilam sepertinya tidak mungkin tampil. Tapi sekali lagi bahwa KDI bukan ajang drama. KDI bukan ajang untuk mencari kesedihan. Yes. Tapi kita di sini melihat bagaimana mereka semuanya punya effort, punya usaha. Karena kita memberikan kesempatan yang sama, hak yang sama, dan kewajiban yang sama terhadap seluruh kontestan. Saya salut sama Nilam. Masih ada tanggung jawab. Ya. Malam hari ini, buang air matamu, lupakan rasa sakitmu, bertarunglah dengan profesional, bertarunglah dengan kuat dan tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada keluarga di sana yang sudah mendukung kamu. Nilam. Kamu bisa. Ayo sekali lagi nang. Boleh minta semangat berdiri. Ya untuk Nilam. Tuh, ya. Banyak orang yang sayang sama kamu. Bahkan beliau-beliau yang baru melihat kamu malam hari ini memberikan apresiasi. Lihat tuh. Senior-senior kamu. Terima kasih. Semuanya memberikan apresiasi lebih untuk Nilam. Ya, buang rasa sakit kamu. Masih ada satu konser kemenangan yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengganti penampilan kamu. Ya, ini jadi spirit apa yang telah disampaikan oleh Bunda Inul dan yes, juga Dana. Yes. Dan saya harap tampilkan yang terbaik karena semua Polewali Mandar berharap padamu Nilam. So, jangan kamu sia-siakan kesempatan malam hari ini. Ini adalah jadi malam terakhir kamu untuk bisa berjuang
kamu. Yes. Setelah yang satu ini kita akan lihat nilai dari para dewan juri. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Grand Final Kontes KDI 2022. Ini cara voting KDI 2022 di RCTI Plus. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih by kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi MotionPay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN, dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote.